Salam sehat Sobat Kairos yang terkasih. Firman Tuhan menyapa kita hari ini melalui Injil Markus pasal 9 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Sobat Kairos yang terkasih, selamat Advent. Renungan hari ini saya beri judul menyambut sepenuh hati. Menyambut para pembesar sudah sering kita saksikan. Persiapan yang matang tentunya terus dilakukan. Sukacita dan kebahagiaan terpancar dari wajah. Namun bagaimana jika kita menyambut seorang anak kecil seperti menyambut seorang pembesar? Apakah kita menyambutnya dengan persiapan yang matang dan penuh kebahagiaan? Akan tetapi itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan saat ini. Ketika para murid berlomba-lomba ingin menjadi terbesar di antara mereka, namun Tuhan Yesus justru menyampaikan, barang siapa yang ingin menjadi terdahulu, ia harus menjadi terakhir dan pelayan dari semuanya serta merendahkan hatinya. Ia harus melakukan segala sesuatu di dalam ketaatan dan ketulusan di hadapan Allah. Sobat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita menggumuli tiga hal. Yang pertama, tetap merendahkan hati. Advent merupakan penantian dalam kerendahan hati. Kristus yang kita imani akan memampukan kita hidup dalam rendah hati. Rendah hati dalam bertutur kata, rendah hati dalam bersikap, dan rendah hati dalam bertindak. Tak ada yang dapat kita sombongkan dalam kehidupan ini. Sebab kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Yang kedua, terpanggil untuk melayani. Advent mengajak kita untuk melayani sepenuh hati. Dalam menyambut Kristus yang penuh kuasa dan kasih, maka orang Kristen terpanggil untuk saling melayani. Saat ini perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang sangat bergantung pada sikap atau kerendahan untuk melayani. Pelayanan yang sepenuh hati sangat-sangat dicari dan dinanti, serta dicintai. Di tengah pandemik saat ini, setiap orang percaya pun terpanggil untuk saling melayani. Hidup yang saling melayani akan memampukan orang percaya bertahan menghadapi terpaan badai. Yang ketiga, Tuhan Yesus fokus utama kita. Panggilan hidup rendah hati dan saling melayani semata-mata digerakkan oleh karena rasa hormat dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika itu yang menggerakkan hidup kita, maka tidak ada kekecewaan dan keputusasaan sekalipun menghadapi persoalan. Sobat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas, tetap pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan, pakai sabun, serta jauhi kerumunan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Kesudahan Kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan Mantapkan Langkahku, Pendeta Midian KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan Peran Pendeta HKBP di Era Revolusi Industri 4.0, buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.